Dengan modal 10.000 kita bisa menikmati tempe sambal. Cara pembuatan tempe sambal. Yang pertama tempe, 2 tomat, 3 lombok, dan 4 bawang. Setelah itu potonglah tempe dengan kecil-kecil. Baru bersihkan tomat, bawang, lombok. Setelah dibersihkan, bawangnya dipotong dan tomatnya juga diiris, baru lomboknya juga langsung dimasukkan ke tempat ulek dan masukkan garam 1 sendok. Dan untuk tempenya juga dibuat 2 sendok. Lanjut, baru tempenya langsung digoreng. Kalau sudah masak, nanti kelihatan tempenya terlalu kering ya. Beginilah tandanya kalau tempe sudah masak. Kalau sudah masak tempenya, langsung kita masak sambalnya ya. Yang pertama itu kita masak yaitu bawangnya. Lalu kita lanjut dengan tomat ya, sama dengan lombok. Langsung dimasukkan. Lanjut, baru masukkan air sedikit ya, supaya sambalnya kelihatan kental. Lanjut, masukkan garam 1 sendok, supaya sambalnya nanti terasa enak. Setelah sambalnya sudah masak, baru langsung masukkan tempenya ke dalam dan diaduk sampai merata. Dan akhirnya selesai juga tempe sambal. Thank you. Mari kita makan. Oh my God.